Kalau kamu pengen tahu kuliner Bali yang asli pakai celeng alas, Pak ya? Iya. Nah, ini. Di sini satu-satunya yang jual menu langsung dari celeng alas, Pak ya? Iya. Nah, kalau celeng alasnya dapat dari mana, Pak? Dari Sumbawa. Wih, celengnya aja impor, nah. Tapi satu menu yang komplit kayak gini berapa harganya, Pak? 20.000. 20.000 ya, udah dapat lawak, kriuk, terus ada iganya juga ada ya? Ada. Balung-balung iga. Wah, iga ya. Juga ada. Kali ini nama lokasinya apa, Pak? Ini kita di warung apa ini, Pak? Warung Cicedol. Warung Cicedol. Jalan Meduri, Gang 5 nomor 7. Nah, jadi ini termasuk salah satu kuliner Bali yang paling unik, yang paling wajib kamu coba.